Hai, hello. Anda bersama dengan saya di Om Tak Ke Channel. Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan flek hitam, memutihkan kulit wajah dan menghilangkan kerutan-kerutan pada wajah atau keriput-keriput pada wajah. Jadi bagi anda yang ingin kelihatan lebih muda, kulit kencang, bebas keriput, bebas kerutan, bebas flek hitam, anda bisa menggunakan cara yang mudah ini. Cara dan bahan untuk membuatnya. Bahan pertama yang saya gunakan adalah mentimun. Pastikan mentimun ini dicuci dengan bersih. Oke, kemudian mentimun ini kita akan ambil jusnya, kita parut dulu. Kita akan ambil airnya aja. Oke, kemudian kita ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua adalah susu bubuk. Oke, tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk. Anda bisa menggunakan susu bubuk merek apa aja, asalkan susu bubuk bisa digunakan. Kemudian tambahkan dengan secubit bubuk kunyit. Oke, karena kunyit ini bagus sekali untuk menghilangkan flek-flek hitam, bintik-bintik hitam di wajah dan bekas-bekas jerawat. Oke, jadi tambahkan sedikit, sedikit aja. Oke. Oke, bahan akan terlihat seperti ini. Setelah bahan tercampur bagus seperti ini, anda bisa menggunakannya. Oke, cara memakainya adalah oleskan aja merata pada wajah, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Oke, jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi. Oke, cara memakainya gini aja. Oke, cara memakainya gini aja. Ini kulit yang bersih, tidak ada makeup. Oke, kemudian kita akan. Jadi oleskan aja merata seperti ini, kemudian biarkan ia mengering selama 10-15 menit gitu. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Oke, jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit putih bersih, bebas flek hitam, bebas kerutan dengan cara yang alami. Jadi itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih karena menonton, sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.